goreng rempah. Kita tengok kat mana betul ni. Hari ini kami dekat Hammer Street Kitchen dekat Seremban. Ini Kampung Gadung Gadung. Kampung Gadung Seremban, Hammer Street Kitchen. So, ini owner dia, Cik Din. Cik Din, tolong cerita sikit. Apa yang special kat sini? Kenapa bikers kena datang sini? Okey, nama saya Din. Guna Hammer Street Kitchen lah. Apa sini makanan paling apa famous, nasi lemak, sate. Nasi lemak apa? Ayam ke? Nasi lemak ayam dia. Nasi lemak ayam dia. Kenapa nasi lemak tu sedap? Ada apa? Nasi lemak dia tu, dia punya santan kita apa peras sendiri sebab kita memang ada mesin santan. Memang original, kita tak ada beli dekat yang apa orang kata dalam tin dia, dalam kotak eh. Tak ada Nestle ke, tak ada lah. Memang kita peras sendiri. Okey, santan original, peras sendiri. Itu rahsia nasi lemak dia sedap. Lepas tu dia ada rempah-rempah yang kita yang apa secret resipi kan? Rempah secret resipi rempah ya. Jangan lupa kat sini nasi apa? Nasi dia maksud kita ada rempah dia tu kita lebih daripada kita guna. Biasa orang pakai 2-3 rempah kan? Kita lebih daripada 5 rempah. Boleh nampak nasi tu warna dia pun memang nampak pure original dia kan. Okay gang, riders ke siapa-siapa Hammer Street Kitchen ni first, dia minta santan. Santan dia bukan santan kotak ke tin dari mana-mana hypermarket eh. Dia santan ni diorang buat sendiri, perah sendiri. So itu kelebihan satu. Rempah kedua, secret recipe. Ada 5 type of spices. Okay, 5 type of rempah. 5 eh. 5, itu hasil dia. So apa lagi kat sini Ben? Ini memang jadi tempat tumpuan apa geng-geng bikers, memang hampir tiap-tiap malam mesti ada paling kurang 3-4 bilik motor mesti datang. So paling kurang 3-4 hari ni, 1-2-3-4-5 hari ni. Okey, pukul berapa open, pukul berapa close? Sini kedai pukul 5 petang sampai pukul 12, kalau lajak pun pukul 1-2 lah. Okey, 5 sampai 12 sempena 1-4 ni, border dah buka, boleh open sampai pagi. Kalau datang ramai-ramai, kita boleh push Encik Day ni open sampai pukul 5 pagi pun boleh. Okey, kalau ada ramai macam mana dia cakap, tak boleh, dia kena ikut juga, betul tak? So, lagi Cik Din bawa motor TRK Benelli 502. Itu geng saya tu. Lepas tu, sini dia punya starting dia, sejarah dia kalau nak cakap TRK 251 dulu. TRK 251 dulu, tu dia punya famous kat sini. Lepas Cik Din dah tukar kepada 502, dia tambah lah. Tapi macam mana pun, hari ni kita bawa orang Ducati 502C. Ini orang Ducati. Okey, Ducati 950. Dia tak nak kurang ke 50 tu. So Ducati 950 itu Benelli punya orang 502C. Okey. So lagi satu, jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel. Alright, banyak lagi tempat saya nak pergi, saya nak cover. Yang penting bagi kita nak support apa restoran-restoran macam ni. Kerana dia ni memang disediakan khas lah, boleh katakan untuk bikers. Most priority untuk bikers. So, bikers please support Hammer Street Kitchen. Kalau boleh tiap-tiap hari kita datang, 5 orang. Kan biker banyak kat sini, betul tak? Betul. Okay. Selain dari nasi lemak, ada apa lagi tak? Kat sini lebih kepada western food lah. Okay. Western food macam apa burger dengan apa burger crispy. Okay. Saya nampak sate tu. Sate ada. Sate. Macam yang lain selebihnya western food lah. Chicken chop, lamb chop kan. So western food paling best. Namanya nasi lemak, nanti saya nak makan, saya nak test. Ada sate,
yang boleh lepak sampai pukul 12, tapi kita kaitan ramai, kita push dia pukul berapa pun tak apa. Okey? Okey, nanti kita pergi tengok macam mana makan dia sedap eh. Alright. Kita tengah buat sate. So, kita order 20 sate ayam hari ni. Satu lagi special dia kat sini. Okey, kita nak try nasi lemak dekat Hammer Street Kitchen. Okey. Special dia kita dah cakap tadi, owner dia dah cakap apa special dia. 5 type of apa ni, spices. Okey, kita nak try. Ni sambal ya. Okey, sambal. Okey, ni ayam goreng rempah. Kita tengok kat mana kita beli. Sedap. Tu saya telan dulu ya. Sambal dia pedas dengan masam. Okey. Ayam dia memang soft. First class. Okey. Jangan lupa datang ke Hammer Street Kitchen dekat Kampung Gadung, Sendayan, Seremban. Rasa nasi lemak ayam berempah. Okey, dengan special menu dekat Hammer Street Kitchen ni. Satu lagi, jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel Rider Magin Food Hunter.